Oke, selamat siang teman-teman. Kembali lagi dengan gue Simon Handy. Dan pada kali ini kita akan kembali lagi mainkan kembali game Flooded Neck Funkin di Full Rig melawan SpongeBob. Ya guys, oke langsung aja guys, di situ langsung. And to begin, dari kemarin itu kita sudah berhasil mengalahkan si Tricky-nya Squidward ya. Tetapi di hard-nya itu tidak bisa guys, karena susah banget ya. Dan sini guys, kita akan coba untuk option dulu pertama-tama ya. Seperti biasa kan gamer itu pasti ke option dulu guys. Untuk di dinding-nya kita ganti dulu ya guys. Di sini kita ganti D, sini F, J, N, K. Oke. Okay. Itu dapat tag ya. D F J K. Sip. Oke, kita lagi D F J K. Nice. Dan kita akan coba langsung saja ya guys. Kita akan langsung coba ke story mode dan kita akan coba langsung ada berapa week nih? Oke, cuma ada 1 week ya. Dan kita akan coba dulu di bagian normal aja kali dulu langsung ya. Daripada easy kan, jadi kita bisa tahu gitu normalnya seperti apa gitu. Kadang ada beberapa yang isinya tuh gak ada hintnya sama sekali gitu, gak ada secretnya. Baru mulai SpongeBob-nya sudah toxic guys, toxic ya. Oke, okay. Beep pop pop. That doesn't answer my question. Waduh, tiba-tiba diajak ribut guys kita ya sama SpongeBob guys. Ini apaan SpongeBob-nya? Gua juga bisa nih ya, lihat nih. Aduh, hayo lu. Gua juga bisa, guys. Ketawain guys. Oke, kayaknya aku akan coba diisi dulu guys. Kita coba diisi aja ya. Kayak cukup diisi guys. Oke, sini kayak battle gitu ya. Battle sama orang-orang di Bikini Bottom kali ya. Ini kenapa SpongeBob? Gua juga bisa nih ya. Lihat nih. SpongeBob-nya rusak, guys. Oke. Ini mod apa ini? SpongeBob jadi kayak begini dong, rusak. Kecepetan. Nice, yo. Ini jebol nih lama-lama nih keyboard. Oke, masih bisa ya. Akurasinya 0%. Susah nih. Gimana guys? Oke. Apakah sudah? Oh, belum kayaknya. Oh, udah. Cukup. Ini lagu ke-1 ya. Oke, ini lagu ke-2 guys. Masih sama. SpongeBob kayak begini nih. Apa modnya? Wah, ini mod tuh kasih bintang 1 guys. Gak asik banget ya. Kayak gini doang, gue kira seru gini SpongeBob-nya. Oke. Ini gak asal nih buat. Oke, apakah sudah? Tank. Gua juga bisa nih ya, kasih lihat guys. Gue juga bisa guys. Ini gak ada apa-apanya dibanding sama yang kemarin-kemarin itu guys. Oke. Eh.
Oke. Okay. Eh, apa tuh? Error dong. Ternyata. Hey, give me that back. That plastic wrap talent show is in. Oh, and you. Oh tuh guys, ternyata ada dua SpongeBob di sini guys ceritanya ya. Waduh, did you meet SpongeBob? Spon, ada Spon sama SpongeBob guys. Waduh, ternyata ini SpongeBob yang asli guys. Dia mana guys? Oh, pantesan rusak gitu ya. Ternyata ini Spong, guys, Spong, bukan SpongeBob ya. Spong. Oke, kita lesson. Oke, mereka lagi rebutan pokoknya ya. Oke, ini. Waduh, berantem dia, guys. Kita bantuin guys. Oke, aman ya. Waduh. Oke. Rusak gini dong. Oke, nice. Oke, apa dia lagi nih? Apakah sudah lagunya habis? Oke, udah habis ya. Dan ternyata kayaknya mic-nya masih diput sama. Wow. Ternyata kita ketemu lagi sama si Bob ya kayaknya guys. Neptune has wrapped ice. He trapped us in a water grave. We cannot leave. Oh. Jadi kita akan melawan si Neptune kayaknya guys. Waduh, we can't breathe. Ini mode apa lagi ya? Waduh, apa nih? Oke. Ini apa? Ini buat apa? Oke, ngasal mode. Oh, gua nggak tahu apa itu guys. Serius, gua cuma ngasal. Oke, kita kasih lihat. Sekarang giliran kita nanti ya. Oke, okay. Woi, curang banget. Nggak dikasih waktu buat mikir dong. Oke, okay, kita lagi guys. Ini ronde kedua ya. Kita akan coba lagi guys. Harusnya bisa ini, harusnya bisa lewatin. Jadi ceritanya si Spock ini ya guys, dia nggak bisa nafas guys ternyata guys. Ada Neptune ya. Neptune yang sudah merusak game sama semua, sudah menghukum semua ya guys. Jadi dia hidup di bawah laut, tiba-tiba gak bisa nafas di bawah laut guys. Waduh. Oke, let's go. Oke, siap-siap. Gua gak tahu apa-apa itu. Oke. Oke, siap-siap nih yang ini guys. Ini jebakan nih ya. Siap-siap. Pasti selesai langsung kita guys. Oh, pegel banget. No.
Oke, okay, last try, last try. Capek banget itu loh. Tangannya buset, guys. Bayangin, guys. Sebanyak itu, guys. Ketikannya ya. Oke, okay, siap-siap. Kita akan melawan ya, SpongeBob, guys. Oke, okay, oke, okay, siap-siap. Oke, okay, Neptune, oke. Okay. Let's go. Oke, okay, let's go. Awal yang buruk. Oke, okay, nggak buruk, nggak buruk. Oke, okay, let's go. Wah, kaget gue. Selalu menikmati lagu ya. Oke, okay, let's go, let's go. Ini serius ya, ini jadi ini beneran last run guys. Kalau nggak emang bisa ya sudah kan. Oke okay, ya, kita coba ya. Ini last round. Ini memang di patch terakhirnya sih. Cuman gue penasaran, gue pengen tahu guys, di endingnya tuh gimana ya. Ini di easy loh. Bayangin di hard seperti apa. Let's go. Aduh. Oh, satu, satu, satu. Oke, siap-siap guys. Kalau lagunya habis, ini gan kita mati ya. Oke. Wah. Dia ketawain dong. Oke okay, guys ya, jadi kira-kira seperti ini dulu guys untuk video kali ini ya, untuk menang game Battering Pumpkin Spawns melawan SpongeBob ya guys. Dia ketawain dong. Ya udahlah, gak kuat guys. Oke okay, guys, jadi ini kan sudah terbentuk untuk video kali ini ya, untuk mainkan game Battering Pumpkin melawan SpongeBob. Oke okay, guys, yang segini jangan lupa senyum. And dadah. Fill me up with your smile, now the sunshine brings the light. Fill me up with a flame, I will let you